Rotinya boleh gandum, boleh enggak ya? Boleh, nanti tinggal di atas aja. Kacang merahnya boleh. Sabar dong, Rida. Buset. Boleh enggak sini, Usin? Boleh. Deket nih. Taruh di mana, Bu? Wah. Thank you banget, Bunda. Enggak, makasih banget. Thank you banget, Bunda. Makasih banget. Gandum ya? Iya. Itu cheese omelet. Hmm. Udah pengen yang cheese balik itu. Heeh. Rotinya boleh gandum, boleh enggak ya? Boleh. Nanti tinggal di aja saja atau mau set dua roti. Pilihan choice. Hmm. Enak yang ini. Yang itu enak. Ah. Ada masukan, Bun? Enggak, yang ini enggak. Udah oke semua ya. Tapi kejunya harus gini nanti nih ngajarin merekanya. Iya kan udah lumayan turun ya, 10 menit ada kali deh. Apa 5 menit? 5 menit tapi masih enak. Masukkan ganti roti tawar atau tetap gandum? Gandum sih ya. Gandum ya? Roti tetap gandum. Ini kejunya pakai apa tadi? Kejunya itu mozzarella, cheddar sama yang satunya cheddar. Enak. Ada masukan lagi. Cuma telurnya mungkin lebih tebel ya. Telurnya. Iya. Telurnya lebih. Ini yang bikin harus siapa di sana? Kan lagi trending hari ini sampai hari ini. Ya ini hari ini kan ada Kesia dulu selama 3 hari. Di mana? Di Cek. Aku kira saya tadi habis ini kerandal. Dan saya langsung ke posan. Mereka trainingnya sore jam 3. Mushroomnya udah enak ya, mushroomnya. Ini enak ini. Itu sosisnya udah enak. Jadi ada omelet, ada roti sama sunny side up ya? Iya, sama ada yang sweet and sour banana chocolate. Dua kok, sweet and sour. Ini ya, Bun. Sarapan ya, Bun. Edisi gak lo? Buat umir. Buat menu sarap breakfast ya, Bun deh. Bikin telur kayak gitu bisa lo? Enggak lah, pasti beli aja di Lumier. Nanti ada di mana, Bun? Lumier mana, Bun? Radio dalam. Mau buka sebentar. Kasih nekkan ya, Bun. Tiga-tiga oke? Kacangnya bunyi cobain kacang merahnya. Kacang merahnya bunyi. Sabar dong, Rida. Buset. Boleh enggak sih diusir? Boleh. Deket nih. Taruh di mana, Bun? Ayam. Jago. Oh, ayam jago. Black bean-nya di mana, Bun? Rasanya udah enak. Oke. Enggak ada masalah ya. Ya. Oke. Ah, sudah enak kalau Bunda udah enak. Gini-gini udah enak. Black bean-nya oke. Kamu harus briefing mereka berapa lama? Sama pastry-nya kan cuma ini juga ngeleleng-ngeleleng ini susah loh. Iya, paling tekniknya sih, bukan resep ya. Jadi lebih ke nanti kayak spend beberapa kali trial harus setiap hari. Dan udah aman semua? Banana nanti di layer ya? Approve, approve by Bunda. Yang banana? Nggak, aku belum, yang itu belum. Nanti di layer tapi? Aku yang approve baru 4 ini. Oke, siap. Ini si banana ini ntar pakai apa? Pakai gelas, di layer. Ih, jangan mangkok gini lah. Jangan berubah nih rasanya. Oke, kita punya french fries loh. Ingat ya, kita harus punya french fries. French fries. Buat anak anak-anak kalau anak kecil. Paling ini mungkin ada tambahin fries di sini. Iya, bisa. Fries atau hash brown. Ingredients-nya tambahin. Hash brown ribet. Iya sih. Ini mushroom. 7. Iya. Berarti fries aja. Fries aja. Ini chia pudding ya? Iya, chia pudding. Banana choco chia pudding. Biar tahu balance-nya. Enak banget. Ini coklatnya pakai apa? Apa? Itu coklatnya powder aja. Apa? Ya.
Oke. Okay. Bun, terinspirasi dari mana aja, Bun? Dari Breakfast in Bali. Iya, udah selesai kemarin apa ngurusin anak, sekarang memberikan diriku kenikmatan. Tapi ini kita jualnya sampai siang ya, sampai jam 12 jam 1. Ini basic nih. Jadi nanti mau tambah es krim, mau tambah. Ada es krim kita. Ada. Bisa. Rotinya beda. Hah? Rotinya beda. Beda. Kan biar kayak ada. Ini pakai apa roti? Pembeda. Gue udah kenyang banget, sumpah. Bunda kebanyakan teh. Kalau kebanyakan jadinya enggak lagi. Ayo dong, satu lagi Bun, please Bun. Oh yaudah. Mantul. Mantul. Enggak, ini harus pakai es krim vanila. Kita kan takut bawahnya. Enggak, prof semua. Enggak kuat lagi. Enggak ada lagi dong. Udah. Oke. Enggak terlalu manis kan? Chicken nugget sama french fries ada ini ya? Boleh. Buat pesanan kayak cemilan aja. Ya. Jadi approve nih Bun. Tapi ini udah harus ada es krimnya. Yang itu udah ada kentangnya ya, Pak. Ini plus ice cream. Es krimnya apa? Vanilla. Vanilla. Ada kok dari si Kes. Di topping sebelum dibedakin. Mau diundang sama Teh Ocha, di WA-in untuk datang ke premier filmnya. Nah, kita mau datang karena penasaran, pasti bagus banget buat film dokumenternya. Jadi janjian juga sama teman-teman cendol. Sekarang kita sejauh ini yang pertama mau jalan. Ada ya, sekarang ada. Bareng aja bareng. Gak boleh ya. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik, Mak. Hah? Oh, iya, bareng. Rindu dong di temen-temen. Support, Rindu. Oh, iya. Film dokumenter persembahan dari Time International Films yang diproduksi oleh Inspire Pictures dan Cinemaku Pictures yang akan tayang tanggal 1 Agustus 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Apa kabar? Cantik amat kau. Gemes. Iya, Rosa. Perjalanan seorang diva Indonesia selama 25 tahun lebih. Terangkum dalam All Access to Rosa 25 Shining Years yang akan kita saksikan bersama mulai tanggal 1 Agustus 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Kita minta sedikit Teocha yang ada di sini, Teocha. Senang banget, ini merupakan rezeki ya buat kita semua yang April. Makasih banget. Minta doanya, mudah-mudahan jutaan orang nanti yang bisa nontonin. Amin, ya Allah amin. Dan mudah-mudahan film ini banyak manfaatnya buat semua yang menonton. Amin. Siap, terima kasih. Thank you guys for coming, thank you everybody.
Saya di sini mewakili Sinemaku Pictures juga senang banget karena kita bisa menjadi bagian dari perjalanannya Teh Ocha 25 tahun berkarya. Dan terima kasih sudah mau dipaksa untuk bikin film ini, dan semoga kalian semua yang nonton bisa mendapatkan banyak banget hal yang bisa kalian ambil dari sosok Rosa yang luar biasa di depan maupun di belakang layar. Jadi semoga hari ini semuanya fun dan suka sama hasilnya. Siap, pelan, pelan, pelan. Untuk segera masuk ke dalam studio masing-masing. Demikian rangkaian Red Carpet di Gala Premier. Aku ngalamin kamu. Aku tuh mau nanya kamu yang kamu kesana jadi gak? Belum. Halo. 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 Apa kabar kamu? Mau jadi begini? Ayo. Hah? Ayo bareng kalau mau. Tapi aku lagi sibuk. Ya, kamu kapan? Mau kesana nih ya. Aku kabarin. Kamu DM dong. Katanya takut. Pengen coba. Sebenarnya buat kesalahan bagus, buat siapa aja yang mau kesana boleh. Kabarin. Ayo bu, ayo bu, ayo bu. Ayo bu. Ah, thank you banget bunda. Makasih banget. Nonton dong satu iya, bioskop gini. Gitu. Okay. Oh sorry. Ya oke pasti kita. Bye bye. Satu lift juga. Hey. Aku panggil. Baik. Bagaimana dengan perkembangan terbaru kejayaan sekarang ini di Indonesia sekarang ini untuk dikongsikan kepada peminat Malaysia? Di Indonesia masih Mas Anang lagi bikin lagu lagi ya. Lagi bikin, lagi rekaman lagu lagi. Insya Allah mudah-mudahan bulan ini akan keluar 10 lagu. Dan ya masih, saya masih kuliah juga sekarang, ambil sekolah lagi. Okay, ramai yang mengharapkan kemunculan semula Anang di Malaysia. Bila agaknya, kenapa mengambil tempoh yang begitu lama untuk berjumpa dengan peminat Indonesia? Ya, sebenarnya karena masih banyak yang dikerjakan yang lain, jadi belum lagi kemarin belum bisa mengerjakan musik, karena juga perpindahan yang hari ini dilakukan karena aku udah sendiri, tidak dikontrak siapapun lagi, jadi sekarang kita lagi menyusun perusahaan sendiri untuk nanti bisa mengeluarkan nanti di album baru. Okay. Akhir sekali, peminat-peminat tetap menitipkan sokongan kepada Anang dan juga Ashanti. Biar apa pun berlaku sebelum ini kan, yang kecoh dan juga kontroversi, tetapi mereka tetap menyokong you. Thank you so much for that. Ya, terima kasih. Yang pasti kita lagi susun untuk berangkat ke Malaysia. Insyaallah bulan Oktober. Bulan Oktober kita akan ke Malaysia. Nyanyi ke Malaysia. Ya. Oke. Thank you. Bye bye. Cakrakan. Oh, cakrakan. Mas Anang. Guys, sudah selesai tadi. Seru banget, terus ketemu juga sama banyak teman-teman juga, dan seru deh pokoknya sampai dibuatin film begitu, dan mudah-mudahan sukses terus. Lagu-lagunya juga banyak kita kenal juga, aku tahu banget semua lagu-lagunya. Dan seru banget ya tadi pokoknya, udah test food juga buat Lumiere, terus ketemu sama banyak bagus. Kita ini deh, kita ini apa? Kita halo. Jadi pokoknya sukses selalu, dan pokoknya filmnya banyak yang nonton. Hati-hati.